Awas pak, awas jatuh. Ya lah, saya bu ke andap dulu pak. Sini pak. Bisa duduk pak. Duduk. Duduk ya pak. Ini celananya dipakai pak. Pakai. Iya ya, pakai. Sini. Oh berdiri. Iya. Kirim nanti ubuh-ubuh. Wah kirim pak. Geser ke sana pak. Tuh basirem nih pak. Oh basirem pak. Oh basirem. Nah nah batu nah batu. Ada semut pak. Manjing terijilan. Tuh kan itu. Waduh itu. Nah batu. Teman-teman. Sebentar teman. Nah aman. Tadi saya ajak sini buat bincang-bincang di sungai. Aduh, teman-teman yang perizilan mana? Ah, calik pak. Tujuh-tujuhnya sembuh ya. Tuh, duduk pak. Terus kenaun-naun sirum balitik. Tuh, duduk pak. Nah. Iya, pesnya dipakai pak. Ini copot dulu pak. Kayaknya copot dulu. Ini dipakai. Ini nanti saya buang ya pak. Apa? Ininya nanti saya buang. Nih dipakai jasnya. Kan gagah kalau pakai jas sih. Nah. Ini jalan naik ini dia pak. Naon-naon. Ya, tas pena. Waduh, cincinnya bagus, Pak. Pak, tadi saya mohon ridho, ini saya minta pisang sama Bapak. Enggak ya. Apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak tadi makanin bunga tuh kenapa, Pak? Buat apa bunganya dimakanin tuh? Itu bunga ya ya ini cincin itu. Nih, tah bunganya dimakan deh itu, Pak. Bapak tiap hari makan bunga? Enggak. Oh, kalau sewaktu-waktu saja. Kalau sewaktu-waktu, iya. Oh, gimana makannya? Ya. Coba di mana makannya? Oh, melati dimakan. Oh, dimakan. Ah, tuh panah maning, Pak. Pak, Bapak tuh nyantet sudah berapa tahun? Dari kecil, dari bujangan, atau dari kapan? Ya, ada 2 tahun. Ya. Terakhir sekarang 2 tahun? Iya. Tapi dari muda udah mulai nyantet? Iya. Itu dulu belajarnya di mana sih pak? Dari itu aja, dari guru sama. Enggak, belajarnya dari mana, dari siapa? Gurunya bapak masih? Enggak ada, udah mati. Oh udah mati, tapi ya. Bapak keliling-keliling. Keliling-keliling. Oh, terus berapa orang yang sudah disantet pak? Ya ada 200 orang. Waduh, 200 orang sudah disantet. Ya. Rata-rata bayarnya berapa pak? Oh, bayarnya 200. Enggak, bayar uangnya berapa? Ya, bayar uangnya ada 5 juta, 3 juta, 10 juta. Cuman 5 juta. Oh, cuman 5 juta. Iya. Terus ada yang enggak mati? Ada. Tapi rata-rata mati? Mati rata-rata sih. Cuma itu ada satu, enggak mati-mati. Ada yang enggak mati-mati. Pak, kenapa sih kok pakainya Qul huwallahu ahad, Allahu somad? Kan itu kan ayat Quran. Kenapa sih Pak buat nyantet? Ya tahu yang orangnya mintanya itu sih gimana. Dari saya Quran sih ya memang dibuat Quran. Tapi orangnya enggak boleh di Quran itu. Ya kenapa itu pakai nyantetnya Qul tuh? Ya
adat orang kayak emang gitu. Dari dulunya bapak belajarnya dari itu, dulunya, itu. Biasanya berapa hari sih kalau nyanet orang pak? Cuman ya satu bulan. Oh satu bulan satu paling bulan lama. Bulan itu udah paling lama itu. Paling lama. Paling cepat berapa hari? Paling cepat satu minggu mati langsung. Iya. Pakainya apa pak? Boneka atau apa? Ya, foto. Boneka. Foto yang orang yang dituju. Boneka aja. Oh boneka. Terus iya. Foto orang yang mau disantetnya ada? Enggak ada di saya sih. Oh sama orang yang nyuruhnya nanti dibawa lagi. Iya. Itu dipendem atau di mana dikubur fotonya? Ya dibawa aja sama yang oh, punya. Terus atau pakai media baju atau rambut gitu? Enggak. Oh enggak. Kalau saya itu ini aja golekan. Oh pakai golek gitu. Matanya dicoblos sama paku. Oh dicoblos sama paku. Ya sama ininya. Ini. Oh ini. Iya. Terus muridnya banyak gak sih bapak? Anak buahnya bapak tuh yang sudah diturunin ilmu santet banyak? Banyak di mana juga ya. Aduh. Udah nyebar semua. Udah nyebar terus bapak. Pak ada gak sih bapak tuh nyesel umur sudah 120 tahun? Nyesel gak nyantet dan nyesel gak? Ya nyesel kayaknya sih. Tapi orangnya kayak gitu mintanya kemaksa. Oh mintanya, ya jangan mau bapak sih. Mau. Ini salaknya dimakan pak, mau salak gak? Enggak. Oh enggak. Iya. Terus sekarang nih bapak kan tadi mau tobat, bener nggak ini tobatnya? Iya, saya mau tobat. Jangan iya nabai bapak gue. Terus di omongan murid-muridnya bapak nih, jangan nyantet-nyantet lagi, nggak boleh. Kasian, orang kan sakit, kasian. Ya, saya mau tobat ini, ya dibuang. Nih, salah kepada dari saya. Ngena, manis. Ya, bapak jangan lagi ya. Iya. Bapak istrinya berapa, Pak? Dua. Waduh, istrinya dua. Iya. Ada yang mudanya, Pak, ada? Ada. Umur berapa? Yang muda? Ada 18 tahun. Ada. Waduh, anak maning, Pak. Masih kuat, Bapak, gininya? Kuat. Aduh, jampenya apa, Pak? Nggak ada jampenya sih. Terus pakai obat? Iya. Obat kuat? Aduh, anak maning, Pak. Terus benar nih, demi naon bapak rek tobat? Demi Allah. Hmm? Demi Allah. Benar. Ini. Sampai bapak nyantet cuy. Enggak. Hmm? Enggak. Ini di buang itu. Ya mau saya buang nih. Semua ilmu yang buat nyantetnya saya buangin mau. Oh, iya. Serius nih? Iya. Serius. Allah serius-serius nampak. Nih. Yakin bapak mau dibuang. Tapi istri mah jangan dibuang pak, nggak boleh. Ya. Enggak. Nggak jangan, nggak boleh. Istri sih jangan dibuang. Nggak, kasihan. Enggak. Erek kawin deh, tuh mau nikah lagi nggak? Enggak. Oh nggak cukup. Enggak. Cukup dua aja. Udah bapak makanya, mau saya pegang nanti bapaknya nih. Tuk tasbihnya dipegang lagi pak. Tuh bapak baca syahadat lagi 3 kali. Oke, gegayem heula. Gegayem lagi, Pak. Udah, gegayemnya sudah. Kayak tadi. Coba syahadat, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Al-Fatiha. Baca pak. A'udhu billahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, diam. Kakinya di sini, Pak.
Bapak nunggul, Pak. Bapak nunduk. Tahan nafas, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Rabbi fangfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Keluarin macanya, Pak. Keluarin macanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lagi proses, nanti dikeluarin bareng-bareng ilmunya. Ini tadi luar biasa sekali. Ini ilmunya luar biasa sekali. Nanti pelan-pelan dan agak lama untuk mengeluarkan ilmu santetnya. Jadi yang penting kita jangan pernah takut setan belek, setan engklek, setan kepicirit, setan karas kurap, setan emprit, setan ngecerut, setan apa mana itu, setan ngemprit, setan oya, setan ono, setan bokong. Jangan pernah takut, takut satu hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sudah tua lah, sudah tua ini, sudah tua. Nanti saya akan tuntun ke jalan yang benar dan mudah-mudahan diberikan husnul khotimah. Tuhan saya sahabat. Saya tidak hebat, saya tidak kuat. Hebat kuat hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Saya hamba Allah yang doib, saya hamba Allah yang fakir. Alafu. Mudah-mudahan saya dan sahabat semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kasihan sudah banyak mencelakakan orang. Jangan ditiru. Punya ilmu dari Allah untuk kebaikan. Jangan untuk mencelakakan. Ya, jangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.